Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Canvas SV. Apa khabar semua? Salam perpaduan buat anda yang berada di rumah atau di mana sahaja anda berada. Sama ada menonton di rumah atau melalui gadget-gadget peribadi. Hari ini, saya, Cikgu Wan Zanaria, berseorangan sahaja. Jadi, pelajar-pelajarlah teman saya. Baiklah, diharapkan pelajar semua sudah bersedia dengan buku nota untuk catatan. Harap sudah bersedia ya. Baiklah, seperti yang pelajar faham, projek kajian seni visual ini adalah bertujuan memenuhi kehendak peperiksaan STPM pada tahun semasa, iaitu ketika pelajar berada di semester 3 dan pelajar hanya diberi dua pilihan soalan, sama ada ingin memilih soalan pengkaryaan atau perekaan. Untuk episod ini, saya akan mengulas tentang tata cara penghasilan projek kajian seni visual perekaan sahaja. Kita sering melihat cara penghasilan kerja kursus. Namun, topik wajib kepada penghasilan kajian kali ini agak berbeza kerana kita perlu melalui proses gerak kerja. Dan perekaan kali ini merujuk kepada kaedah reka bentuk grafik. Maksud reka bentuk grafik ialah proses komunikasi visual yang menggabungkan teks dan ilustrasi yang membentuk logo, grafik risalah, poster, kulit buku, buletin dan banyak lagi. Jadi, adalah lebih menarik jika kita lihat satu persatu kaedah penghasilannya. Jom! Cute, kau memang sangat cute. Apa pendapat pelajar? Jawapan kepada soalan tadi pada pendapat saya ya. Betul, tapi setiap individu berhak menyatakan pendapat mereka sendiri. Pada kali ini, saya akan membawa pelajar-pelajar menjejaki kaedah penghasilan kerja projek perekaan dan contoh soalan penghasilan perekaan yang diambil pada kali ini ialah satu reka bentuk grafik untuk pembungkusan beg kertas dan poster untuk syarikat pengeluar kasut tempatan atau capal. Kalau pelajar nak tahu, dulu-dulu kan, saya suka sangat buat koleksi beg kertas yang cantik-cantik dari kedai yang kita kunjungi, khususnya pada musim perayaan. Kerana reka corak beg itu akan merujuk kepada perayaan-perayaan tertentu. Seperti Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri dan Deepavali. Apa kata kita lihat slide ini? Jom! Siapa ada hobi yang sama macam saya tadi? Mesti ada juga, kan? Baiklah, untuk pengetahuan pelajar, dalam penghasilan perekaan kali ini, kita diminta untuk mereka bentuk sebuah beg kertas bersaiz 40x20x10 cm dan sebuah poster bersaiz A2 sebagai medium pengiklanan sebuah syarikat. Langkah awal, kita harus membuat koleksi beg kertas, poster dan imej capal sebanyak yang mungkin sebagai rujukan dan pencetus idea untuk membantu kita menghasilkan
lakaran kenit. Sekarang, kita beralih pula kepada proses membuat kajian tentang tiga item yang wajib ada dalam penghasilan rekaan beg kertas dan poster, di samping memastikan elemen-elemen penghasilan sebuah beg kertas dan poster tidak diabaikan. Demi mendapatkan suatu produk yang kreatif dan inovatif. Elemen yang dimaksudkan ialah tipografi, ilustrasi dan logo. Tahukah pelajar apa itu tipografi? Tipografi adalah seni menyusun dan memilih huruf atau muka taip. Tipografi amat penting dalam perekaan grafik kerana kebanyakan rekaan grafik menggunakan muka taip atau tipografi seperti poster, iklan dan papan tanda. Apa pula yang dimaksudkan dengan ilustrasi? Ilustrasi merupakan gambaran visual yang digunakan untuk memperjelas atau memudahkan pemahaman subjek-subjek tertentu seperti carta, rajah, elemen dekoratif dan buku cerita. Pelajar juga harus mencipta satu logo untuk sebuah syarikat sebagai melengkapkan kajian. Baiklah, adakah pelajar pernah lihat logo? Apa itu logo? Logo ialah olahan imej ringkas yang digunakan sebagai tanda pengenalan bagi sesebuah syarikat perniagaan, kelab, persatuan atau organisasi. Terdapat pelbagai jenis logo, namun dalam konteks perekaan kali ini, kita memberi fokus kepada logo syarikat perniagaan sahaja. Jangan buang masa lagi. Jom! Kita tengok contoh-contoh kajian tipografi, ilustrasi capal dan rekaan logo syarikat yang dimaksudkan. Perlu juga diingatkan jenis muka taip mestilah bersesuaian dengan tajuk atau tema produk yang hendak dihasilkan. Mungkin pilihan pelajar jenis muka taip agak fancy, tetapi mempunyai konsep mudah dibaca. Baiklah pelajar, untuk proses penghasilan perekaan, langkah pertama yang mesti dilakukan adalah menghasilkan lakaran kenit atau thumbnail, sama ada dalam buku sketch atau dalam helaian kertas A4. Sekalipun di atas cebisan kertas surat khabar, ia masih dianggap lakaran kenit sebagai lakaran asas untuk mendapatkan satu lakaran akhir yang menarik. Pelajar, pernah dengar lakaran kenit? Dari istilah kenit sahaja, pelajar mungkin boleh agak lukisan itu mestilah kecil-kecil sahaja, kan? Ya, tepat sekali tekaan anda. Lakaran kenit bermaksud lakaran-lakaran kecil yang pantas dan ringkas sebesar ibu jari bagi menerangkan maksud perkembangan idea. Proses ini biasanya dilakukan dengan sangat cepat dan tanpa sebarang pembetulan, dan medium paling mudah adalah penggunaan pen ataupun pensel. Ha, macam mana? Nampak tak? Begitulah tadi paparan apa yang dikatakan lukisan thumbnail atau lakaran kenit yang dibuat untuk menghasilkan beg kertas dan poster. Suka saya ingatkan kepada pelajar, proses bagi penghasilan projek perekaan kali ini adalah berbeza mengikut kehendak soalan pada tahun semasa, ya. Setelah selesai lakaran kenit, kita akan meneruskan proses perekaan ini dengan kajian reka letak, di mana pergabungan imej, tipografi dan logo syarikat dibuat dalam beberapa susunan reka letak, dan akhirnya kita akan dapat memilih satu reka letak yang terbaik. Adakah pelajar tahu dengan apa yang dikatakan reka letak? Baiklah, maksud reka letak lebih menjurus kepada susunan atur tipografi, imej
dan logo pada kedudukan yang berbeza-beza, sama ada ke atas, ke bawah, di kiri atau di kanan, dengan mengambil kira elemen-elemen rekaan grafik berikut, iaitu ciri-ciri susun atur poster dan beg. Pertama, tipografi. Kedua, komposisi. Ketiga, warna. Dan keempat, informasi atau caption. Baiklah pelajar, jom kita lihat proses selanjutnya. Untuk melengkapkan kajian, kita haruslah menghasilkan satu lukisan komprehensif untuk beg kertas dan poster. Tahukah anda apakah itu lukisan komprehensif? Baiklah, di sini saya cuba jelaskan apa yang dimaksudkan dengan lukisan komprehensif. Lukisan komprehensif ialah lukisan lengkap. Pelajar harus menghasilkan lukisan lengkap yang mana komposisi lukisan telah dikenal pasti atau ditentukan dan haruslah dilengkapkan dengan kajian warna dan seterusnya menjadi satu karya akhir secara manual. Pendek kata, jika kita hanya menghantar lukisan komprehensif ini kepada syarikat pencetak, mereka sudah boleh membayangkan kehendak klien. Pada peringkat ini, berdasarkan soalan semasa, kita wajib menghasilkan dua lakaran komprehensif, satu untuk beg kertas dan lagi satu untuk poster. Boleh bayangkan tak bagaimana lukisan komprehensif tadi dibuat macam mudah je kan? Calit-calit, conteng-conteng, dah siap! Seterusnya, pengakhiran kepada kerja-kerja melukis dan melakar ini, pelajar haruslah menghasilkan satu lukisan isometri. Versi kedua, tapi tahukah pelajar-pelajar apakah itu lukisan isometri? Lukisan isometri ialah lukisan bergambar yang menunjukkan tiga dimensi iaitu ukuran lebar, tinggi dan dalam. Setelah melengkapkan lukisan isometri, pelajar diwajibkan membuat lukisan hamparan atau layout untuk beg kertas dan dilengkapkan di atas sekeping bot lekap, mounting board, untuk tujuan dipamerkan bersama beg kertas yang sudah siap dibentuk. Seterusnya pelajar, jom kita lihat slide. Proses penghasilan rekaan beg dan poster yang bertemakan capal ini, langkah demi langkah. Jom! Thank you.
Baiklah pelajar, menarik kan cara-cara menghasilkan rekaan beg kertas dan poster tadi? Sebab kita bermain dengan warna. Saya pinjam satu petikan ini by Megan Trainor, iaitu Art is colors and textures of your imagination. Wow, macam senang je kan? Kalau pelajar bersedia dari awal, pastinya apa juga tugasan akan jadi senang. Mesti pelajar tertanya-tanya proses apa pula ya lepas ni? Lukis sudah, susun atur sudah, mewarna pun sudah. Dah nak siaplah kalau macam tu. Ha, macam mana tadi? Menarik kan? Melihat pada proses yang ditunjukkan secara berperingkat tadi. Lihatlah hasilnya. Hebat kan? Produk akhir yang telah lengkap ini seolah-olah sudah boleh digunakan. Dan di belakang saya ini adalah poster berkaitan capal. Untuk pengetahuan pelajar, bagi penghasilan perekaan sesebuah produk yang dihasilkan itu lebih mementingkan fungsi. Fungsi dalam sesebuah hasil perekaan melibatkan kesatuan dalam nilai estetik dan nilai praktikal dan mengikut kriteria penghasilan. Lukisan bentangan dan poster haruslah dilekatkan pada mounting board untuk tujuan pameran. Akhir sekali, pelajar haruslah membuat pendokumentasian untuk setiap proses penghasilan perekaan secara penulisan dan visual untuk tatapan umum. Dengan kata lain, jadikan dokumentasi itu tadi dalam bentuk folio seperti ini. Ha, lihatlah saya berada di mana sekarang. Kini saya berada di lokasi pameran. Untuk pengetahuan pelajar, setelah selesai melengkapkan pendokumentasian, kita perlu mempamerkan hasil karya untuk dinilai oleh guru. Jadi, fasa pameran ini adalah fasa terakhir yang perlu dilaksanakan bagi setiap pelajar. Pada akhir rancangan, saya mengharapkan apa yang kita pelajari ini dapat digunakan sebagai salah satu proses gerak kerja wajib bagi pentaksiran dan ilmu yang dapat dipelajari dari semasa ke semasa. Satu pesan saya, untuk jadi orang yang berjaya, anda mesti rajin. Practice, make perfect. Jumpa lagi. Bye.